Cek bisa jalan. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Acara ibadah kenaikan tingkat dan penempatan kadet praktek Angkatan Pembela Keadilan. Segera kita mulai. Prosesi para kadet pembela keadilan, hadirin kami persilakan berdiri. Sersan Angkatan Pembela Keadilan Kadet Daniel Nugroho, asal Korps Posluar Lemabang, Divisi Jawa Bali.
Kadet Siske Tokanini, asal Korops, Korops Rahmat, Divisi Palolo. Kadet Elmi Loju, asal Korops, Korops Maluroa, Divisi Gimpu Bimikoro. Kadet Verliana Leni, asal Korops, Korops Masewo, Divisi Gimpu Bimikoro. Kadet Kristin Lestari Yalungata, asal Korops, Korops Jono Jindi, Divisi Robiga. Kadet Olviner Laikinta, asal Korops, Korops Kadidia, Divisi Palolo. Kadet Ernawati Lumpiwa, asal Korops, Korops Tawanggeli, Divisi Robiga. Kadet Elviana Sodu, asal Korops, Korops Nente Baru, Divisi Kulawi. Kadet Revlin Fani, asal Korops, Korops Satu Kanteu, Divisi Gimpu Bimikoro. Kadet Dewi Krisnawati, asal Korops, Korops Satu Kulawi, Divisi Kulawi. Kadet Victor dan Jane Sunarti, asal Korops, Korops Satu UMAJ, Divisi Robiga. Kadet Luis Tuka, asal Korops, Korops Tomado, Divisi Kulawi. Kadet Nafir, asal Korops, Korops Karunia, Divisi Palolo. Asal Korops, Korops Anca, Divisi Kulawi. Kadet Efraim Ciloi, asal Korops, Korops Parawaleang, Divisi Gimpu Bimikoro. Kadet Raymond Fernandez, asal Korops, Korops Berdikari, Divisi Palolo. Kadet Ferry Handika, asal Korops, Korops Wuhunala, Divisi Gimpu Bimikoro. Kadet Demetrius, asal Korops, Korops Nente Baru, Divisi Kulawi. Kadet Ardiawan, asal Korops, Korops Satu Kulawi, Divisi Kulawi. Kadet Usman Tabangko, asal Korops, Pos Korops Lembar Tengkoa, Divisi Palolo. Kadet Dinovantri Lamanusu, asal Korops, Korops Rejeki, Divisi Palolo.
Kadet Kristianto Tarese, asal Korps Korps Langko, Divisi Kulawi. Kadet Dodi Morem Sango, asal Korps Korps Moa, Divisi Gimpo Pipikoro. Kadet Alfred Kristanto Mikael, asal Korps Korps 1 Yonoge, Divisi Paluraya. Kadet Adrianus Dayo, asal Korps Pos Luar Tamadue, Divisi Palolo. Kadet Kikil Wayne, asal Korps Korps Lembosu, Divisi Paluraya. Kadet Frederick, asal Korps Korps Lempelero, Divisi Gimpu Pimikoro. Kadet Ferisper, asal Korps Korps Porolea, Divisi Gimpu Pimikoro. Inilah ke-37 kadet Angkatan Pembela Keadilan. Mari kita berikan tepuk tangan. Ya, hadirin kami persilakan duduk kembali. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan menyaksikan penampilan tamburin dari gabungan distrik Jadetabek.
Kita berikan sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Tamburin Gabungan Distrik Jadetabek. Selamat sore Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan masuk ke dalam ibadah. Pada sore hari ini, ibadah kenaikan tingkat dan penempatan kadet praktek Angkatan Pembela Keadilan. Mari kita naikkan pujian yang mengatakan masuk gerbangnya bersyukur. Dengan penuh pujian, kita naikkan pujian ini dengan semangat. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan. Pujian yang mengatakan, here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. Kita naikkan pujian ini, kita bawa penyembahan kita ke hadirat Tuhan pada sore hari ini. Heart adore you.
Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, karena selamanya Dia besar dan Dia ajaib. Kita naikkan pujian ini. Besar Allahku, nyanyikan besar. Bayang disembah,
anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Ku berdiri di tengah umat dari segala suku bangsa. Ku berdiri di tengah umatku dari segala suku bangsa. Kami umatmu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata layak untuk ku berikan, tiada kata untuk memujimu. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri puji setiap lidah, suku bangsa, setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Terpujilah Engkau Tuhan, kami menaikkan pujian dan syukur kami. Haleluya, pujian hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih untuk acara yang khusus yang sudah kami mulai pada sore hari ini. Kami tahu Tuhan bertahta di atas puji-pujian kami. Engkau ada di sini dan siap melawat dan memberkati kami sekalian. Terima kasih Bapa di surga untuk pertolongan Tuhan dari tempat kami masing-masing, baik yang dari tempat yang jauh maupun tempat yang dekat. Semuanya telah dituntun dan dipimpin oleh Tuhan. Bapa di surga, terimalah puji-pujian kami dan berkatilah seluruh rangkaian ibadah kenaikan tingkat dan penempatan kadet praktek pada sore hari ini. Kami mau alaskan ibadah ini di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin, amin. Silakan duduk saudara-saudara sekalian. Kita masih memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan dan katakan kudus, kudus, kudus Allah Maha Kuasa. Kita nyanyi 4 ayat berturut-turut. Thank you.
berdiri. Ayat yang keempat. Haleluya. Kudus-kudus Allah yang esa. Kudus-kudus duduk. Kita akan diberkati melalui paduan suara dari Korps Polonia Jakarta. Haleluya.
kesusahan. Maju, majulah, maju, majulah, kita akan menang. Kitalah prajurit Kristus di bala lagi saudara, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih banyak Koros Polonia Jakarta yang telah memberanikan kita, siapapun kita, prajurit bala keselamatan, umat bala keselamatan yang hadir pada sore hari ini, khususnya Kadet Angkatan Pembela Keadilan, untuk tetap maju, terus maju sampai kita masuk ke surga, karena Tuhan beri kita kekuatan dan kemenangan. Haleluya. Kita masuk pada acara khusus, yaitu acara kenaikan tingkat. Rangkaian acara kenaikan tingkat sebagai berikut: laporan pendidikan akan disampaikan oleh Opsir, bagian pengajaran, kemudian pemasangan epolet, nanti diwakili oleh dua kadet, Kadet Victor dan Kadet Jen Sunarti, nanti akan dipasangkan oleh Kepala Stak Pusdiklat Bala Keselamatan Jakarta, Mayor Yohanes dan Yulia Pani, kemudian doa penyerahan oleh Sekretaris Pelayanan Wanita Teritorial, Letnan Kolonel Liliana Makagiantan. Saya persilakan Mayor Gunawan, Kapten Gunawan akan menyampaikan laporan pendidikan. Haleluya. Selamat sore Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus melalui pimpinan Bala Keselamatan Kantor Pusat Bandung yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk dapat mendidik, melatih, dan mengajar para kadet. Atas nama Kepala Pusdiklat, izinkan kami menyampaikan laporan akademik Kadet Angkatan Pembela Keadilan yang pada saat ini ada di antara kita. Setelah melewati proses pendidikan dan pelatihan dari bulan Agustus 2022 sampai bulan Mei 2023
dengan memperhatikan tiga penilaian. Yang pertama, penilaian kerohanian. Yang kedua, penilaian kepribadian. Dan yang ketiga, penilaian akademik. Maka kami menyampaikan bahwa 37 orang kadet tingkat 1 Angkatan Pembela Keadilan yang terdiri dari 19 orang kadet pria dan 18 orang kadet wanita layak dinaikkan tingkat menjadi kadet tingkat 2 dan siap dipraktekkan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih untuk dukungan dan doa-doa yang sudah diberikan. Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua. Haleluya. Terima kasih Kapten Gunawan Nur Cahyo, dan saya minta kesediaan Kadet Victor dan Jen Sunarti untuk datang ke depan. Epolet mereka akan diganti menjadi epolet tingkat 2 oleh Kepala Pusdiklat, dan sementara itu juga maka para kadet yang lain akan saling mengganti epolet. Kita nyanyi kor itu, selamanya ku berbakti bukan cari hormat, tetapi jiwa-jiwa untuk Juru Selamat. Bapa di surga, kami datang padamu sore hari ini. Kami sangat bersyukur untuk keberadaan kami di tempat ini. Dan saat ini Tuhan, kami mau membawa ke-37 orang kadet di hadapanmu, pembawa keadilan. Bapa di surga, kami mohon topangkanlah tanganmu atas mereka masing-masing. Tuntun mereka agar mereka tetap setia pada Tuhan. Dan saat ini kami mohon berkatmu untuk satu demi satu dari mereka semua. Kami percaya hidup mereka ada dalam tangan Tuhan. Sampai pada titik ini kami bersyukur Tuhan sudah tolong mereka. Dan mereka tetap setia. Dan kami percaya untuk langkah-langkah selanjutnya Tuhan pun akan tetap menyertai mereka. Memberkati mereka satu demi satu. Dan kami percaya hidup mereka yang telah diserahkan pada Tuhan. Tuhan pun akan membuat mereka menjadi berkat yang luar biasa.
Berkati hidup mereka pribadi lepas pribadi. Berkati keluarga mereka. Dan kami juga percaya pada saat ini, bagi kadet yang memiliki anak, anak mereka pun disertai dan diberkati oleh Tuhan. Bapa di surga, kami menyerahkan mereka. Kami bersyukur hari ini mereka telah naik tingkat, menjadi kadet tingkat 2. Itu semua karena anugerah Tuhan. Dan kami percaya saat ini Tuhan akan menuntun mereka. Tuhan akan terus menopang mereka, sehingga hidup mereka terus disertai oleh Tuhan. Bapa di surga, pada saat ini kami mohon secara khusus berkat Tuhan. Mereka akan praktek, dan kami mohon Tuhan, kami percaya sebelum mereka berangkat, Tuhan telah ada bersama dengan mereka dan Tuhan pun ada menuntun mereka. Ada bagi mereka dimanapun mereka akan berada nanti untuk praktek. Tempat-tempat yang akan mereka tuju pun telah disiapkan oleh Tuhan. Tuhan juga telah menyiapkan orang-orang yang akan menolong mereka. Bapa di surga, kami percaya semuanya telah diatur baik oleh Tuhan. Dan sehingga mereka ketika mereka praktek, mereka pun akan menemukan damai sejahtera daripada Tuhan. Berkat-berkat Tuhan akan selalu mencukupkan kebutuhan mereka. Bagi mereka saat ini, Tuhan, kami juga berdoa. Ketika mereka pergi ke tempat praktek mereka dengan kendaraan apapun, Tuhan akan menolong, memberkati, dan melindungi mereka. Dan kami percaya sekali lagi, mereka ada dalam tangan Tuhan. Tuhan akan terus menopang mereka. Terpuji namamu, Bapa. Kami menyerahkan seluruh kadet pembela keadilan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah berkat Tuhan ada bersama dengan mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak. Silakan duduk, saudara-saudara. Dan kita akan menyanyikan pujian kita nomor 367 dipimpin oleh Letnan Kolonel Eric Kape. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita percaya bahwa sore hari ini kita diberkati oleh Tuhan. Kita naikkan pujian ini, Tuhan yang memanggil kita untuk melayani Dia. Tuhan yang memberi kesempatan untuk melayani Dia. Tuhan ingin agar kita melakukan tugas yang diberikan kepada kita semua. Mari kita naikkan pujian ini. Puji Tuhan dengan selama layani Dia. Puji Tuhan yang memberi kita rahmat-Nya. Puji Tuhan dengan selama layani Dia. Puji senang melayani Dia. Haleluya. Kita akan diberkati melalui vokal grup dari Opsir Muda Kantor Pusat Bandung. Haleluya.
Salut. Haleluya. Puji Tuhan, dengan senang melayani Dia. Puji Tuhan yang memberi kita rahmat-Nya. Engkau telah memanggilku, aku Tuhan berserah pada pelayananmu, segenap hatiku berikan hanya oleh kuatmu melayani. Kita masih ingin dengar, sudah selesai ya. Terima kasih, luar biasa, berserah pada pelayananmu. Segenap hatiku berikan. Luar biasa, terima kasih. Tuhan memberkati para opsir dari kantor pusat Bandung. Letnan Kolonel Madesa Dia Lempit akan memimpin kita dalam nyanyian berikutnya dan kita diberi kesempatan memberi persembahan bagi Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, kita diberi kehormatan untuk memberikan persembahan kita. Terima kasih untuk persembahan Saudara, kiranya Tuhan kembalikan berkat berlimpah. Kita nyanyikan pujian nomor 303. Sambil kita berdiri, mari kita memuji Tuhan. Gunakanlah waktu yang Allah berikan. Singkat hidupmu waktu berlalu, dari hidupmu apa yang kau tinggalkan, hanyalah karya kecintaan.
pun yang susah, biar terangku tetap bercahaya, kabarkan hal juru selamat dunia. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Kami datang bersyukur kepada Tuhan karena kami boleh memberi persembahan kami bagi Tuhan. Kami memohon kepada-Mu Tuhan memberkati setiap persembahan yang sudah kami kumpulkan dan kiranya apa yang kami berikan membawa hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan dan berkat Tuhan dilimpahkan bagi kami sekalian yang sudah memberi ataupun belum sempat memberi pada sore hari ini. Bapa di surga, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan Engkau berbicara. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah kemuliaan Tuhan nyata dan kami semua dilawat oleh firman Tuhan. Oleh karena itu kami buka hati kami, pikiran kami, kiranya kami sediakan terfokus menjadi pendengar yang baik dan menjadi pelaku-pelaku firman. Berkati Korops 1 Jakarta, berkati semua korops yang ada di Jadetabek ini Tuhan, yang sudah hadir bersama dengan kami maupun yang belum sempat hadir. Kami percaya Tuhan sedang memberkati balamu di distrik ini. Opsir distrik dan semua opsir korops, kami berdoa Tuhan memberkati mereka. Semua pelayanan yang ada di distrik ini, kami percayakan kepada Tuhan. Biarlah bala Tuhan yang ada di Jadetabek ini membawa banyak jiwa, menuntun orang, menuntun dan menumbuhkan orang datang kepada Tuhan dan bertumbuh dalam iman mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati bangsa dan negara kami dengan situasi politik yang sekarang sedang terjadi dalam rangka pemilihan pada tahun depan. Kami percaya Tuhan sedang mengendalikan segala sesuatu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin, amin. Haleluya. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, saya ingin mengajak kita untuk bacaan firman Tuhan yang diambil secara khusus. Saya akan bacakan bagi kita sekali pendek. Perikop pendek yang diambil dari Lukas pasal 18. Lukas 18 ayat 1 yang Lukas 18 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Saya akan membacakan bagi kita sekalian dari Alkitab Terjemahan Baru versi kedua yang beberapa yang lalu baru diluncurkan.
sehingga mungkin akan ada satu dua perbedaan kata di dalam perikop ini. Perumpamaan tentang hakim yang tidak adil. Yesus menyampaikan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa tanpa jemu-jemu. Katanya, disebut ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Berikan keadilan kepadaku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya, hakim itu menolak. Namun kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, tetapi karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku memberi keadilan kepadanya, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya melelahkan aku." Kata Tuhan. Perhatikanlah apa yang dikatakan hakim yang tidak adil itu. Tidakkah Allah yang memberi keadilan kepada orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Apakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera memberi keadilan kepada mereka. Tetapi ketika anak manusia itu datang, apakah ia akan mendapati iman di bumi? Saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, dalam peristiwa yang sangat khusus ini, ketika para kadet angkatan pembela keadilan, Haleluya. Defenders of Justice, Haleluya. Akan diutus untuk pergi beberapa bulan melaksanakan tugas pelayanan mereka, melatih diri lebih baik lagi, membuktikan bahwa mereka betul-betul dipanggil oleh Tuhan dengan nama angkatan yang sangat unik ini, menginternalisasi lebih dalam lagi tentang apa artinya menjadi orang-orang yang perlu membela keadilan. Saya pikir dalam peristiwa yang sangat khusus ini, penting bagi kita sekalian untuk juga memahami bahwa kita perlu merasakan, perlu memahami, perlu mengalami, perlu menyaksikan Tuhan kita yang adil. Amin. Sehingga saya memberi judulnya, saudara sekalian, agak sedikit puitis. Menyaksikan keadilan dan damai sejahtera bercium-ciuman. Menyaksikan keadilan dan damai sejahtera bercium-ciuman. Saya mengajak kita untuk melihat Mazmur 85 ayatnya yang ke-11. Sebagai ayat referensi lebih lanjut bagi kita sekalian. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kemudian saya mengajak lagi untuk melihat dari saudara-saudara sekalian dari kitab Ulangan pasal 32 ayat 4 sampai dengan ayat yang keempat khususnya. Ulangan 32 ayat yang keempat. Dialah gunung batu, sempurna karya tangannya, sungguh adil segala jalannya, Allah yang setia, tanpa kecurangan, adil dan benar Dia. Saya sengaja mengajak kita untuk melihat ayat-ayat referensi supaya nanti ketika penyampaiannya kita tidak usah bolak-balik lagi, saudara bisa konsentrasi lebih lanjut. Kemudian saya mengajak kita untuk melihat Mika pasal 6 ayat yang ke-8. Mika pasal 6 ayatnya yang ke-8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Apakah yang dituntut Tuhan darimu? Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Kemudian saudara-saudara sekalian, selanjutnya kita lihat lagi dari Mazmur 82 ayatnya yang ketiga. Mazmur 82 ayatnya yang ketiga. Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan berkekurangan.
Saudara-saudara sekalian, nanti sebentar kita akan secara spesifik juga akan melihat dari Roma pasal 4 dan Roma pasal 5. Menyaksikan keadilan dan damai sejahtera bercium-ciuman. Mungkin itu sangat puitis, tetapi saya ingin mengajak kita untuk melihat saudara-saudara sekalian tentang pentingnya memahami makna teologis, makna dari firman Tuhan, apa yang disebut dengan justice, apa yang disebut dengan keadilan. Yang pertama, ketika kita memperhatikan perikop yang tadi saya sudah bacakan di dalam Lukas pasal 8 ayat 1 sampai dengan 18 ayat 1 dengan sampai dengan ayat yang ke-8, kita mendapati sebetulnya perikopnya berbicara tentang Tuhan Yesus memberikan contoh tentang doa kalau dipanjatkan terus-menerus tidak akan sia-sia. Amin. Doa yang terus-menerus dinaikkan dengan hati yang sungguh, Tuhan akan mendengarkan. Tetapi di dalam perikop ini juga kita melihat secara spesifik bahwa ketika doa itu dinaikkan kepada Allah, lalu Tuhan menunjuk Bapa itu adalah Bapa yang adil. Kalau hakim yang tadi itu adalah hakim yang tidak adil, tetap mendengarkan jawaban doa dari anak-anaknya, maka Bapa di surga yang kita kenal di dalam Yesus Kristus, Bapa yang adil itu, Dia akan mendengarkan doa-doa kita. Maka dari perikop ini kita akan mengambil beberapa pemahaman secara khusus. Yang pertama, saya ingin mengajak kita untuk melihat, mengakui, mempercayai bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang adil. Allah yang kita percayai adalah Allah yang adil. Amin. Saudara gembira bahwa Allah saudara adalah Allah yang adil? Puji nama Tuhan. Tapi di satu sisi saya ingin menyampaikan kepada kita sekalian makna yang lebih dalam memahami kalau Allah itu adalah adil. Allah itu adalah Allah yang selalu memperjuangkan keadilan. Maka itu bisa berarti berita buruk bagi saudara dan saya. Itu bisa berarti berita yang menakutkan bagi saya dan saudara-saudara. Sebab ketika Allah itu adil, saudara-saudara sekalian, maka Allah akan menuntut keadilan dari umat manusia. Perbuatan dosa kita oleh Rasul Paulus disebutkan upahnya adalah maut. Kejahatan Adam dan Hawa turun-temurun, itu upahnya adalah penghakiman, penghukuman, kematian yang kekal. Sehingga kalau Allah itu adalah Allah yang adil, maka tidak bisa tidak. Dia akan meminta pertanggungjawaban dari setiap kita. Di dalam doa pembukaan tadi ketika saya berdoa, saya mengatakan Tuhan terima kasih Engkau adil. Tetapi karena Engkau adil, saya sangat sadar bisa sewaktu-waktu Engkau menuntut keadilan itu dari saya. Ayat kita tadi dan judul memberitahukan kepada kita, dan itu menyebabkan kita memuji Tuhan. Meskipun Dia adalah Allah yang adil, Allah yang akan menuntut keadilan dari umat manusia, Dia juga adalah Allah yang penuh dengan anugerah, penuh dengan kemurahan. Sehingga sejumlah tokoh Alkitab selalu menghubungkan antara justice and mercy, antara keadilan dan pengasihan Allah. Tidak bisa dipisahkan. Di satu sisi Allah adalah adil, di sisi lain Allah adalah kasih. Ketika Ia menuntut keadilan dari umat manusia, manusia tidak bisa mempertanggungjawabkan keadilan itu, Dia melemparkan kasih karunia itu kepada kita sekalian. Sehingga kita pada akhirnya dibenarkan. Puji nama Tuhan. Saya ingin mengajak kita untuk melihat dari Roma pasal yang keempat. Ada beberapa ayat saya ingin mengajak kita untuk melihat dan memahami sedikit lebih dalam bagian itu, khususnya para kadet sekalian, Anda yang akan memberitakan tentang keadilan Allah. Roma pasal 4 ayat pasal 4 kemudian pasal 5, tapi saya tidak akan membacakan pasal-pasal itu bagi kita sekalian. Gambaran dari kitab Roma, Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Roma, memberitahukan kepada mereka secara khusus bahwa manusia itu telah jatuh dalam dosa. Bahwa manusia telah hancur moralnya, patut kena murka Allah sesuai dengan doktrin kita. Saudara-saudara sekalian,
dan oleh karena itu akan mengalami murka Allah. Manusia layak mempertanggungjawabkan dosa-dosanya, sebab Allah itu adil. Tetapi saya memuji nama Tuhan di dalam bagian-bagian ini. Rasul Paulus mencatat ayat-ayat penting dan janji Tuhan tentang Allah yang adil akan mempertemukan kita dengan anugerah-Nya, sehingga keadilan dan damai sejahtera bercium-ciuman mesra. Pasal 4 ayat yang ke-6 sampai 8 saya bacakan bagi kita sekalian. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah orang yang dosanya tidak diperhitungkan Tuhan. Dia lanjutkan. Pasal 5, ayat 5, kemudian ayat yang ke-8. Pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ayat 6, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang fasik pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Ayat 8, namun Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dalam hal ini, ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Haleluya. Kemudian, Paulus merangkum dengan ayat emas yang sering kali kita kutip itu. Roma 6 ayat yang ke-23. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Suatu waktu seorang ibu datang menghadap ke Kaisar Napoleon. Karena pada hari itu anaknya akan mengalami penghukuman. Telah 3 kali dia melaksanakan kesalahan dan akan dihukum. Lalu ibu ini datang kepada Napoleon dan mengatakan, Kaisar, izinkan saya memohon pengasihan untuk anak saya supaya ia dibebaskan. Napoleon mengatakan, tidak bisa, keadilan harus ditegakkan. Keadilan harus ditegakkan. Ibu ini mengatakan, saya datang tidak untuk meminta keadilan. Saya datang bukan untuk meminta keadilan. Saya datang untuk meminta pengasihan. Lalu Napoleon mengatakan, kalau pengasihan yang engkau minta, pengasihan kuberikan, anakmu diampuni. Saudara sekalian, memahami tentang Allah yang adil. Kalau kita datang, saya datang dari waktu ke waktu meminta kepada Tuhan, Tuhan berilah keadilan-Mu kepadaku. Tahukah saudara, bahwa kalau Tuhan menyatakan keadilan bagi saya, seorang komandan teritorial sekalipun, Tuhan akan melihat, membaca bahwa Tuhan kalau memberlakukan keadilan kepada Yusak Tampa ini, seorang komandan teritorial sekalipun, maka murka Allah yang akan dijatuhkan. Karena sebaik-baiknya Yusak Tampai, sebaik-baiknya kita sekalian, opsir dan prajurit balas selamatan, ada saja yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi ketika kita menyadari itu, kita datang kepada Tuhan. Saya ingin mengatakan, Tuhan, dengan penuh kemurahan, Dia yang telah berkorban bagi kita sebelum kita jatuh di dalam dosa sekalipun, Dia telah mati untuk kita. Sebelum kita dilahirkan, Dia telah berkorban untuk kita. Dia sudah terlebih dahulu mengerjakannya untuk kita, melepaskan kasih karunia, pengasihan itu. Maka ketika kita datang, tahukah saudara-saudara sekalian, Tuhan mempertemukan keadilan-Nya, sifat-Nya yang adil itu, dengan kasih karunia-Nya. Dan itu sebabnya, setiap orang yang percaya, setiap orang yang percaya mengalami penebusan itu. Kristus telah melakukannya bagi kita sekalian. Pada waktu ia berada di atas bukit Golgota,
Dia disalibkan. Dia mengalami derita, menanggung hukuman itu yang harusnya menjadi tanggungan saudara dan saya. Digantikannya. Dan itu sebabnya setiap orang yang percaya, keadilan Allah dipertemukan dengan kasih karunia-Nya. Haleluya. Dalam Mika pasal 6 ayat yang ke-8 tadi, kita dipanggil untuk melakukan bagian kita. Saudara sudah ditebus, amin. Saudara telah mengalami keadilan dan anugerah Allah. Puji nama Tuhan. Tuhan memanggil kita untuk menjadi pembela keadilan. Mendoakan mereka yang susah. Mengulurkan tangan bagi mereka yang tersisih. Berjalan bersama dengan yang broken heart. Menangis bersama dengan mereka yang berduka. Begitu banyak umat manusia yang membutuhkan itu. Dan untuk itu, pergilah. Jadilah prajurit. Jadilah opsir bala keselamatan. Yang betul-betul mengalami keadilan Allah. Kasih karunia-Nya dipertemukan dalam hidup saudara. Dan tergerak untuk juga menceritakan Tuhan itu adil. Kabar buruk bagi mereka yang belum mengalami anugerah Tuhan. Tuhan itu adil, kabar baik sebab ada jalan keluar bagi mereka di dalam Yesus Kristus. Dan kalau itu yang terjadi di korops ini, di tempat-tempat Anda akan pergi, di korops-korops kita di Jadetabek ini, bahkan di divisi yang baru, divisi Jawa bagian barat, kalau itu yang terjadi, saya sangat yakin begitu banyak orang menaikkan ucapan syukur, mengalami keadilan dan damai sejahtera bercium-ciuman, mesra, sukacita, bahagia di dalam kehidupan mereka sebab keadilan Allah dan damai sejahtera kasih karunia Yesus Kristus dipertemukan dalam kehidupan saudara mereka sekalian. Itu terjadi dari kesaksian hidup pribadi saudara sekalian dan saya. Tuhan memberkati kita sekalian. Tuhan memberkati para kadet. Mari menjadi pembela keadilan. Haleluya. Kita akan menyanyikan satu nyanyian untuk mengkonfirmasikan iman kita, keyakinan kita. Kita nyanyikan nyanyian nomor 254. Sambil kita berdiri bersama-sama. Mari kita berdiri bersama, kita nyanyikan nyanyian nomor 254. Ku datang padamu, Tuhan, dan memohon pertolongan. Dengarlah doaku, di dalam suka dan duka, Engkaulah yang kubutuhkan, Kau semua bagiku, semua dalam semua, bagiku Kristus semua, semua dalam semua, bagiku Kristus semua. Kita nyanyikan ayat yang pertama, ayat yang kedua, dan ayat yang terakhir. Sementara kita menyanyikan kornya nanti, kita boleh mengangkat tangan kita. Bagi saudara yang merasa saya ingin menjadi pembela keadilan. Saya ingin menyaksikan tentang kemurahan Allah. Saya ingin menyaksikan tentang kebesaran Allah. Tentang pengharapan di dalam Tuhan. Boleh angkat tangan. Atau saudara ingin mensyukuri, saya bersyukur. Karena Tuhan meskipun adil bisa menuntut keadilan dari hidup saya. Hidup saya kotor, hidup saya tidak layak. Kalau Tuhan menyatakan menuntut keadilan dari saya, maka sudah lama saya dibuang. Tetapi saudara mungkin ingin mengangkat tangan dan mengatakan, Tuhan berikan kasih karunia itu. Nyatakan pengasihan. Sebab kata kasih karunia itu atau kata mercy itu, yaitu pengasihan Allah, berarti Allah menahan apa yang mestinya diberikan kepada Anda, yaitu hukuman itu. Allah menahannya. Dia tidak memberikannya kepada saudara-saudara sekalian. Sebab itu ditutupi oleh kasih karunia-Nya. Yaitu sesuatu yang saudara tidak layak menerima. Tetapi diberikan. Yaitu pengampunan oleh Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Kalau ada di antara kita yang juga merasa, Tuhan,
ampuni saya, kuduskan hidup saya. Jangan sampai Engkau menuntut keadilan dan kehidupan saya mengalami murka-Mu. Angkat tangan dan minta Tuhan memberikan pengampunan itu. Tapi saya akan bacakan bagi kita sebagai doa kita. Penyakit dan pencobaan tak akan memisahkanku dari kasih Tuhan. Meskipun ku tak mengerti, ku tahu Ia akan menjadi semua bagiku. Saya tahu pergumulan hidup kita. Seringkali sakit penyakit, seringkali pencobaan, seringkali beban hidup. Kita bawa berkali-kali kita meminta kepada Tuhan. Seperti wanita, perempuan yang tadi datang meminta keadilan.
hari ini kita dapat pemberitahuan, kabar baik. Kalau kita bilang, Tuhan saya berhak terima jawaban doa, Tuhan bilang engkau tidak berhak. Kebaikanmu, kemurahanmu, apa yang engkau kerjakan tidak cukup untuk menyenangkan hati Tuhan. Tapi kalau kita datang terus meminta pengasihan, meminta kemurahan Tuhan. Tadi Tuhan mengatakan Bapamu yang baik itu, yang adil itu akan memberikannya kepadamu. Semua dalam semua, kita nyanyikan sebagai doa kita. Tuhan, jawab doaku. Yang sakit disembuhkan, yang bergumul diberikan jalan keluar, yang terbeban bebannya diangkat oleh Tuhan. Surga, dengarkan doa anak-anakmu. Kalau kami datang meminta keadilan, tidak mungkin Tuhan kami menerimanya, karena sungguh dosa-dosa kami, pelanggaran kami akan mengalami penghukuman dari Tuhan. Untuk itu kami datang meminta pengasihanmu. Curahkan itu Bapa bagi kami. Umatmu yang meminta, berikanlah itu ya Bapa. Sehingga apa yang sebetulnya tidak layak kami terima, Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Bapa untuk kasih karuniamu yang melimpah bagi kami. Kristus sudah mati bagi kami. Dosa-dosa kami telah diampuni. Dan untuk itu, Bapa, apa yang kami minta di dalam nama Yesus Kristus, jawablah ya Bapa. Jawablah. Jadikan kami juga pembela keadilan. Mampukan kami untuk menyaksikan bahwa kasih karunia Allah disediakan sehingga murka Allah tidak dilimpahkan. Tetapi pengampunan dan keselamatan akan dialami oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati saudara sekalian. Haleluya. Sebelum kita akan mengikuti bersama penempatan kadet praktek, maka kita akan diberkati melalui persembahan pujian dari band Korps Jelambar yang diberi nama Yunoia. Saya silakan. Haleluya. Beri tepuk tangan untuk mereka, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan.
membaktikan jiwa dan raga itu sembah Tuhan Yesus Sang Raja. Terima kasih grup band dari Korps Jelambar Yunoia. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita akan mengikuti bersama penempatan kadet praktek. Haleluya. Ya, Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan mendengarkan para kadet pembela keadilan akan berpraktek di mana. Yang pertama, Kadet Raymond Fernandez. Haleluya, Kadet Raymond Fernandez. Anda tidak jauh-jauh supaya bolak-baliknya tidak lama-lama ke Korps 2 Jakarta. Kadet Ferisber. Haleluya, Kadet Ferisber Topa. Anda akan dipraktikkan di LKSA Maranatha Bandung. Haleluya, haleluyanya agak kecil ya. Kadet Daniel Nugroho. Haleluya. Haleluya, kalau dulu ada iklan, kalau pergi ke tempat itu naik mobil itu 44.000 saja. Ya, ya. Daniel Nugroho, kadet, Anda ditempatkan di LKSA William Booth Denpasar, Bali. Ya. Kadet Nafir. Haleluya, kadet mimpi apa tadi malam? Ya. Baik, kalau tidak mimpi enggak usah banyak mimpi karena Anda akan dipraktekkan di korup sini. Haleluya, korup 1 Jakarta. Kadet Adrianus Dayo. Haleluya.
Haleluya. Kadet Adrianus Dayo, Anda naik kereta api, kalau tidak naik bus, ke Korps 2 Surabaya. Haleluya. Kadet Ardiawan. Haleluya. Kadet Ardiawan nanti bertetangga dengan kadet yang tadi di LKSA Immanuel Surabaya. Haleluya. Kadet Efraim Jiloy. Haleluya. Dari Parawaleang ya. Haleluya. Iya, saya baru beberapa waktu lalu meresmikan korps mereka di sana. Tapi yang ini nanti enggak usah terlalu jauh ke sana ya. Naik mobil saja boleh, naik bajai juga. Ya, ke Korps Jelambar. Kadet Kikil Wayne. Haleluya. Kadet Wayne dipraktekkan di tempat komandan teritorial dulu praktek. Ya. Haleluya. Di Pusdiklat. Haleluya. Kadet Joel Irfan Sukardi. Haleluya. Haleluya. Ini di pinggir bukit, agak sedikit di bukit ya. Tetapi tidak sampai ke bukitnya. Karena bukit itu adalah bukit tempat rumah sakit William Wood Semarang. Tapi Anda di Korop 1 Semarang. Haleluya. Kadet Zainal Taringolu. Haleluya. Haleluya. Sudah siap? Iya, Anda dipraktekkan di Korop 1 Surakarta. Haleluya. Tahu di mana itu? Di Solo barangkali ya. Iya, silakan. Kadet Ernawati. Haleluya. Anda akan pergi ke satu divisi yang sudah dibagi dengan divisi Jawa Bali. Dan namanya masih Jawa Bali. Jadi Anda akan pergi ke LKSA Anugrah Denpasar. Haleluya. Haleluya. Kadet Maya Ariesti Winastri. Haleluya. Kadet Maya Aristi Winastri. Nampaknya sudah ditebak loh yang ini ya. Sudah ditebak karena akan menyiapkan diri. Saudara-saudara sekalian doakan kadet ini karena kadet diberikan tugas untuk melaksanakan penempatan atau tugas belajar tahun kedua di Pusdiklat USA Southern Territory. Sehingga harus belajar bahasa Inggris, harus bisa tes supaya visa bisa diurus. Tetapi kalau semua berjalan, maka bulan Juli kadet akan bergabung dengan teman-teman angkatannya di sana. Jadi praktek di Pusdiklat. Haleluya. Kadet Revlin Fani. Haleluya. Kadet Revlin Fani, Anda ditempatkan di LKSLU Betani Semarang. Haleluya. Kadet Olviner Laikinta. Haleluya. Tidak usah lama-lama ke Korps Turen, ya. Haleluya. Sudah, sudah tadi. Kadet Rafika Novelia Taro. Haleluya.
Haleluya. Saya yakin Anda pasti bisa di korops ini, ya. Di korops 1 Bandung. Haleluya. Kadet Elviana Sodu. Haleluya. Selamat datang di korops kami. Ya, korops 3 Bandung. Haleluya. Kadet Siska Alo. Haleluya. Anda ditempatkan untuk praktek di Korps 4 Surabaya. Haleluya. Kadet Elviani Yaligeo. Haleluya. Selamat datang jadi tetangga kami di Bandung, di LKSA William Booth, Bandung. Haleluya. Kadet Mei Friska. Haleluya. Agak takut dia. Korops 3 Semarang. Haleluya. Kadet Demetrius. Haleluya. Anda pernah kuliah kedokteran? Oh belum, belum katanya mau ya. Karena Anda ditugaskan untuk praktik di Rumah Sakit William Booth Surabaya. Haleluya. Haleluya. Kadet Dodi Morensango. Haleluya. Meskipun banyak favoritnya di sini, tidak di Jakarta. Ya. Anda ditempatkan untuk praktek di Korps Cirebon. Haleluya. Tahu di mana itu? Baik. Nanti cari di peta. Kadet Frederick. Haleluya. Ini cocok karena memang perlu kedua tempat sekaligus. Ya, LKSA Tunas Harapan dan Korops Yogyakarta. Haleluya. Kadet Elmi Loju. Haleluya. Haleluya. Bingung ya? Belum boleh dekat-dekat, jadi harus jauh-jauh dulu ya. Ditempatkan untuk praktek di Rumah Sakit Bokor Turen. Haleluya. Kadet Christine Lestari. Haleluya. Mungkin nanti jalan naik kereta sama-sama dengan Kadet Elni tadi ke LKSA Elim Malang. Haleluya. Kadet Usman. Haleluya. Anda akan belajar dari Komandan Divisi dan PPWD di Divisi Kantor Pusat Divisi Jawa Bali. Kadet Victor dan Jen Sunarti. Haleluya. Kalian akan ditempatkan di korps asalnya Letnan Kolonel Liliana Makagianteng. Di korps 2 Bandung. Haleluya. Kadet Asmirawati Haria.
Haleluya. Di sini ada OP-nya akan menyambut Anda di sana di LKSLU Senjarawi Bandung. Kadet Greti Febriani. Haleluya. Saya dengar ada yang batuk-batuk di belakang ya. Senang dengan bayi, gendong bayi dan sebagainya. Okay. Ya. Ke LKSIA Matahari Terbit Surabaya. Haleluya. Kadet Dewi Krisnawati. Ini juga waktu masuk ke ruangan sini tadi banyak yang tepuk tangan. Jauh-jauh dulu pergi korop 1 Denpasar. Haleluya. Kadet Siske. Haleluya. Kadet Siske. Nanti ikut temannya tadi kemana begitu ya. Ke Senjarawi Bandung. Haleluya. Kadet Verliana Leni. Haleluya. Anda akan kembali ke rumah dulu ya. Ke Rumah Sakit William Wood Surabaya karena beberapa waktu ini ada di sana untuk pengobatan dan praktek di sana juga. Haleluya. Semarang. Rumah Sakit Semarang ya. Tuhan berkati. Cepat sembuh. Kadet Ferry Handika. Haleluya. Haleluya. Suka main gitar? Ya, suka ya. Hibur opa oma nanti ya. Nyanyi ya. Ya. Ngamen setiap sore sama opa oma ya. Di LK LSU Tresno Mukti Turen. Kadet Dinovantri Lamanusu. Haleluya. Korps 2 Denpasar. Haleluya. Haleluya. Kadet Lois M. Tuka. Haleluya. Ini kemarin saya dengar main gitarnya bagus sekali ya. Melodinya dan sebagainya bisa belajar main sama-sama dengan Pak siapa John tadi, John Will. Tetapi perlu menghibur anak-anak di LKSA Maranatha Bandung. Haleluya. Haleluya. Kadet Alfred Kristanto. Haleluya. Tidak usah jauh-jauh ke Korps Malang. Haleluya. Masih di Jawa. Ya. Kadet Kristianto Tarese. Haleluya. 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 Sudah mimpi? Kira-kira di mana? Ada yang bisa tebak di mana? Pusdiklat. Baiklah. Tidak di Pusdiklat. Anda ditugaskan untuk praktek di Korps 3 Jakarta atau Korps Polonia. Haleluya. Haleluya. Oh, selamat datang. Tadi paduan suara ya. Tambah di paduan suaranya. Baik, Tuhan memberkati para kadet pembela keadilan. Wah, selamat para kadet dan sekarang mereka akan menyanyikan paduan suara. Silakan berdiri. Paduan suara Angkatan Pembela Keadilan. Haleluya.
Salut. Haleluya. Terima kasih untuk pujian yang telah dinyanyikan oleh para kadet Angkatan Pembela Keadilan. Siap untuk melaksanakan praktek. Saudara-saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah ini. Mari kita berdiri
Kita akan nyanyikan pujian nyanyian nomor 160, ayatnya yang pertama, ayatnya yang kelima, dan ayat yang ketujuh. Sesudah itu kita akan menerima doa berkat oleh Komandan Teritorial. Mengagungkan namamu, sebab hari ini lagi kami menyaksikan kasih karuniamu dilimpahkan bagi kami. Kami tidak layak, tetapi engkau melayakkan kami. Engkau telah berkenan memberkati ibadah kami, telah berkenan berbicara kepada kami, telah berkenan mendengarkan doa-doa kami, telah berkenan menjamah hidup kami. Dan sekarang sebelum kami pulang, kuduskanlah hidup kami, sempurnakanlah ibadah kami, dan berkatilah setiap pribadi kami. Semua yang sudah mengambil bagian, baik yang memimpin, yang mempersembahkan puji-pujian, yang memainkan alat-alat musik, yang mengatur sound system audiovisual, semua yang sudah mempersiapkan ibadah ini diberkati oleh Tuhan. Korps-korps diberkati oleh Tuhan. Umat Tuhan yang sudah datang, kami semuanya pulang dari tempat ini. Di sekitar kota Jakarta ini, kembali ke Bandung. Ada hamba-hamba Tuhan lakukan perjalanan ke tempat pelayanan mereka masing-masing. Kami akan berjalan bersama dengan Tuhan. Tumpangkanlah tangan-Mu atas kami masing-masing dan berkatilah kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati saudara sekalian. Puji syukur kepada Tuhan, karena Tuhan itu baik. Anugerah-Nya selalu melimpah dalam kehidupan setiap orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Bukti nyata penyertaan Tuhan begitu dahsyat. Sebagaimana angkatan pembela keadilan pada saat ini dinaikkan tingkat dan dipraktikkan. Ada dua hal yang Allah berikan tanggung jawab. Naik tingkat berarti ada tanggung jawab yang lebih berat. Dan
di dalam praktek agar benar nama Tuhan dipermuliakan. Kita puji syukur kepada Tuhan karena Tuhan baik. Sebagaimana lawatan Tuhan dalam ibadah ini, dari awal hingga akhir, pertolongan Tuhan, Dia merajut sedemikian rupa, sehingga ini ibadah dapat berjalan hanya untuk puji dan hormat untuk kemuliaan Tuhan. Dan tidak terlepas bagi para pemimpin, para opsir, seluruh jemaat Tuhan yang secara virtual dimanapun berada, rangkaian ini semua menjadi suatu kekuatan yang luar biasa. Sehingga generasi demi generasi, Tuhan izinkan di pusdiklat, dididik dan dilatih berkat doa. Seluruh umat Tuhan, para pemimpin, disinilah karya Allah yang luar biasa. Generasi yang begitu kuat dan kokoh karena banyak orang yang mendoakan. Sebagaimana Mazmur 82 ayat yang ketiga, pembawa keadilan, siap untuk melawat orang-orang yang lemah, yang letih lesu, yang dalam kekurangan, yatim. Saya yakin Immanuel, Allah menyertai. Dan izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih secara pribadi, lepas pribadi, dan juga secara umum kepada yang terhormat, kepada Komandan Teritorial Komisioner Yusak Tampai, pemimpin pelayanan wanita teritorial Komisioner Widiawati Tampai, Sekretaris Umum Letnan Kolonel Hosea Makakiantang, Sekretaris Pelayanan Wanita Teritorial Letnan Kolonel Liliana Makakiantang, seluruh sekretaris bidang, para opsir KPT Bandung, para opsir sedistrik Jawa Barat, para opsir dan seluruh jemaat sedistrik Jadetabek, dan para opsir yang ada di seluruh penjuru di Indonesia ini yang mengikuti secara virtual, dan seluruh jemaat Tuhan dan juga angkatan pembawa kekudusan dimanapun mereka berada. Dan seluruh opsi dan jemaat yang mengikuti di dalam secara virtual, saya yakin dan percaya Tuhan juga memberkati mereka. Para kadet, angkatan pembawa kekudusan, dan pembela keadilan, dan juga tim, sound system, musik, IT, dan seluruh yang terkait. Bahkan juga bagi Mayor Paulus Marewa dan Mayor Velma Marewa yang telah mengizinkan untuk kami beribadah di tempat ini. Saya sangat berharap kami tidak akan kuat berdiri tegak kalau tidak ditopang, didukung di dalam pendidikan dan pelatihan di pusdiklat. Tapi saya yakin dan percaya sebagaimana Allah mengizinkan untuk kadet pembela keadilan dipraktekan, Tuhan berikan anugerah, dukunglah mereka sehingga mereka dilengkapi lagi. Agar menjadi hamba-hamba yang takut akan Tuhan, hamba-hamba yang rendah hati. Sehingga pembela keadilan benar-benar realita yang ada dimanapun berada dalam praktek dan pulang kembali dengan jumlah. Haleluya. Kita imani Allah menyertai. Terima kasih banyak bagi para pemimpin. Terima kasih banyak, suatu hal yang luar biasa, dan saya yakin bagi seluruh opsir dan seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada, saya yakin Tuhan memberkati dan menyertai. Saudara, jika pulang jangan lewat depan, karena ada pelayanan setelah rohani, ada jasmani. Ya, kami persilakan nanti lewat pintu sebelah kanan saya. Atas perhatiannya, terima kasih. Tuhan memberkati. Kelihatannya saudara sangat nyaman dalam ruangan. Jadi ibadah kita sudah selesai. Hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya.